Pilkada serentak 2018 telah dilaksanakan di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Kalimantan Timur yang memilih gubernur dan wakil gubernur untuk periode 2018-2023. Ajang demokrasi 5 tahunan ini disambut antusias oleh seluruh masyarakat, tak terkecuali para pekerja dan keluarga pekerja di lingkungan Badak LNG. Seperti terlihat di TPS 13 yang berlokasi di Gor Badak LNG Area 9, para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara bahkan mengenakan pakaian adat daerah Kalimantan Timur. Pakaian adat tersebut bertujuan sebagai daya tarik warga yang terdiri dari para pekerja dan keluarga pekerja di lingkungan Badak LNG agar datang ke tempat pemungutan suara atau TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Di lingkungan Badak LNG yang termasuk ke wilayah Kelurahan Satimpo, terdapat sebanyak 6 tempat pemungutan suara. TPS tersebut tersebar di beberapa lokasi, di antaranya ialah gedung MPB Badak LNG, Gor Badak LNG, Aula SD Vidatra, Aula SMP Vidatra, dan Aula SMA Vidatra. TPS 13 terdapat sebanyak 355 daftar pemilih tetap. Tingkat partisipasi para pemilih untuk menggunakan hak suaranya pun cukup tinggi. Saat ini pemilih semua yang ada di TPS 13 adalah sekitar 355 pemilih dan sampai saat ini yang telah memilih sekitar 30% dan masih berjalan. Ini adalah terima kasih kepada warga yang telah ikut berpartisipasi. Hal ini dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur tahun 2018. Antusiasnya di sini warga banyak sekali yang hadir. Jadi sampai saat ini sudah sekitar 35%. Konsep TPS 13 pada hari ini nuansanya kita pakai adat Dayak. Karena ini adalah pemilihan gubernur, jadi kita mengambil tema tentang Kalimantan Timur, mari kita sukseskan Pilgub 2018. Tim Liputan LNG TV.